Hadirin sekalian, memperkenalkan barisan peserta pertandingan nyanyi lagu Bahasa Melayu Pelajar Antarabangsa KPT 2015. Dipersilakan Universiti Malaysia Sarawak. Darusman Masud dari Indonesia dan Yvonne Doji Ami Ajaklo dari Ghana. Dipersilakan Universiti Malaysia Perlis, Shehabuddin Galal Hail Gilan dari Yaman dan Turin O dari Myanmar. Berikan tepukan kepada Universiti Tenaga Malaysia UNITEN, Abdul Rahman Babikar Abdul Gadir dari Sudan dan Ahmad Hasan Mustafa Sumait dari Yaman. Seterusnya, Universiti Utara Malaysia, dipersilakan Rana Muhammad Adil dari Pakistan dan Andira Ramadita dari Indonesia. Dipersilakan Universiti Pendidikan Sultan Idris beserta dari Thailand, Ratchanawan Srirod. Seterusnya, Universiti Sultan Zainal Abidin, mempersilakan Ibrahim Tijani dari Nigeria dan Nuria Musso dari Thailand. Dan peserta tuan rumah Universiti Kebangsaan Malaysia, dipersilakan Ashraf Nidal dari Iraq dan Abdus Salam Mikael dari Nigeria. Dan terimalah pengacara anda, Mimi dan juga Taufik. Baiklah, yang berbahagia Profesor Dr. Imran Hu Abdullah, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, mewakili Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Puan Fauziah Mahdin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Mahasiswa, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Yang berusaha, Dr. Rendes Rafi'i Haji Muhammad, Ketua Pusat Kebudayaan UKM. Yang dihormati Encik Sahar Saadi Hashim, Pengerusi Sekretariat Majlis Kebudayaan Universiti-Universiti Malaysia Makum. Yang dihormati pegawai-pegawai universiti, para pegawai makum, serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan nyanyian lagu Bahasa Melayu Pelajar Antarabangsa KPT 2015. Baiklah hadirin sekalian, pertandingan ini dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Pusat Kebudayaan UKM dengan kerjasama Majlis Kebudayaan Universiti-Universiti Malaysia Makum pada setiap tahun. Dan untuk maklumat hadirin sekalian juga, pertandingan ini diadakan sebagai platform bagi mendengarkan lagu Melayu di kalangan warga asing di samping meningkatkan kemahiran mereka terhadap lagu dan bahasa Melayu. Ya betul tu Taufik, antara objektif diadakan pertandingan nyanyian lagu bahasa Melayu ini antaranya adalah iaitu untuk memperkukuhkan kedudukan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai asas perpaduan dalam bahasa ilmu di peringkat antarabangsa, juga bertujuan untuk menjadi untuk mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan rasmi di persada dunia pembudayaan bahasa. Dan selain itu juga ianya bertujuan untuk mengembangkan lagi dan mempopularkan lagu-lagu Melayu kepada negara luar sebagai medium pengukuhan gagasan Satu Malaysia. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita memulakan acara, seperti mana kita tahu pada malam ini adalah suatu pertandingan nyanyian. Bila ada pertandingan sudah tentu, kita perlukan juri-juri. Dan tentunya saya tahu anda tertanya-tanya, siapakah juri-juri pada malam ini? Tanpa membuang masa, saya perkenalkan juri yang pertama, selaku ketua juri, seorang komposer tanah air yang cukup terkenal, Encik S. Atan. Berikan tepukan. Dan juga bersama dengan Encik S. Atan, kita ada seorang penulis lirik yang cukup disegani, iaitu Puan Hafsah Hassan.
Tepukan yang gemuruh. Ya. Saya sendiri sangat meminati lagu-lagu beliau, jadi kita cukup bertuah untuk mendapatkan beliau sebagai juri pada malam ini. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan, seorang legenda, Mimi, penyanyi tersohor negara, Puan Salamiah Hassan. Nampaknya kita sudah berkenalan dengan ketiga-tiga orang juri. Jadi baiklah, kita mulakan pertandingan pada malam ini dengan menjemput pesertanya pertama, Taufik. Yeah. Dengan ini, dengan lagunya Kemesraan daripada Universiti Malaysia Sarawak, dipersilakan Darusman Mas'ud dan Yvonne Doji Ami Ajoklik. Dipersilakan. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung jamal terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati memerah erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenal selalu.
tenteram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenteram bersamamu. Itu dia persembahan pembukaan yang sungguh menghiburkan dari Universiti Malaysia Sarawak. Sekali lagi berikan tepukan. Baiklah, saudari Yvonne dari Ghana dan juga saudara Darusman dari Indonesia. Sekali tengok saudara Darusman ni tak ubah macam Pasha Ungu. Ha, saya pasti ramai yang bersetuju dan saya rasa kalau anda berjalan-jalan di UKM, mungkin ramai yang akan ingatkan anda sebagai Pasha Ungu. Baiklah. Untuk sedikit selingan, kita akan tanyakan anda sedikit soalan lah yang berkisarkan tentang Malaysia. Jadi soalan yang saya tanyakan kepada kedua-dua anda, siapakah artis Malaysia, penyanyi di Malaysia yang anda minati? Saya suka Dayang Nur Faiza. Dayang Nur Faiza. Okey, Dayang Nur Faiza. Kalau betul suka Dayang Nur Faiza, mungkin boleh nyanyikan sikit lagu Dayang Nur Faiza. Silakan. Kita bersua. Saya sangat terpegun. Terima kasih lagi pegang untuk Yvonne. Baiklah, bagaimana pula dengan Darusman, penyanyi Malaysia yang anda minati? Di saya khususnya suka sama Siti Nurhaliza karena dia terkenal di Indonesia. Ya. Jadi mungkin boleh juga nyanyikan sikit lagu Siti Nurhaliza. Sikit saja ya? Sikit saja. Cintailah mana, na 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 na. Udah itu saja. Bagus, cover yang baik. Tak ingat lirik tapi bagus. Sekali lagi berikan tepukan untuk kedua-dua mereka peserta daripada Universiti Malaysia Sarawak kerana telah menghiburkan kita semua. Baiklah, pertandingan kita semakin hangat dan kita akan teruskan kehangatan dengan peserta yang kedua kali ini daripada Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Lagu duet juga. Saya persilakan saudara Syihabuddin Jalal Hail Ghilan dari Yaman dan juga saudara Turin U dari Myanmar dengan lagu persembahan mereka, Syair Laila Majnun. Dipersilakan. Kasihmu tak siapa bisa tanggalkan. Biar luka parang, biar jiwa lara, kasihmu yang sebati sukar ku bisa. Siapa bisa rasakan cinta si Laila? Siapa gerangan kalau bukan Majnun? Mesti ada saksi, mesti tegak bukti, sebuah pengorbanan sebagai ganti. Cintamu
waktu nazarkan cinta warnaku. Kibarkan cintamu satu, lautkan cintamu satu, cuatkan cintamu. Syahibadin dan Turen, tepukan sekali lagi. Saya nak di tengah-tengah, Masya Allah, suara ni seluruh lunak. Adakah saya Laila Majnun yang dicari selama ini? Oh, tak ada. Laila tu di hatiku lah. Di hati, saya di ya, saya difahamkan Syihab ni pandai speaking in Kedah. Tu dia, cuba sikit, cuba tak sikit. Ya. Tak ya. Tak ya. Cik Wong Utara ni. Utara, ya Allah. Awak lagu tu. Hang tak usah nak lolak no. Ya Allah, semput dengan Laila. Kami nak tanya, hang kat sini Malaysia suka makan apa? Tu susah. Susah no soalan. Semua. Semua apa? Apa antara, antara yang terbaik dari ladang? Macam mana? Yang goreng-goreng tu lah. Yang goreng-goreng. Kalau kami ni goreng-goreng okey tak? Tak okey. Tak okey, ya Allah. Janganlah melampau sangat, nanti tu cakap lebih pula. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Turen. Ya. Hang suka makan apa? Nasi goreng daging kunyit. Daging kunyit? Wah. Ya. Baiklah, dinaskan. Tepukan sekali lagi buat saudara kita daripada Universiti Malaysia Perlis. Tepukan sekali lagi. Thank you. Ya Allah, penat aku kat sini. Baiklah, hadirin sekalian. Kita akan teruskan persembahan kita yang ketiga. Saudara Abdul Rahman Babikar Abdul Ghadir daripada Sudan dan Ahmad Hassan Mustafa bin Sumay daripada Yaman dengan lagunya Keluhan Perantau. Silakan Universiti Tenaga Malaysia. Keheningan desa bermain, ku terkenal kesraanmu di dalam orinduku. Bukan barang, bukan berang, berkenan
mungkin esok aku temui sinaran cinta suci. Oh, 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 oh. Dari desa cuba mencari bahagia, keluhanku untuk dirantauan. Oh, siapa mendengarkan? Kini esok kan ku temui sinaran suci, suci. Itu dia keluhan perantau dari Uniten. Memang nampak keluhan anda sebagai seorang perantau, seorang dari Sudan, saudara Abdul Rahman, dan juga seorang dari Yaman, Ahmad Hassan Mustafa. Kita tengok anda persembahan anda cukup menarik dengan ada props dan sebagainya. Jadi memang satu usaha yang saya boleh dipujilah. Kan? Tak pernah lagi saya tengok persembahan orang menyanyi sampai duduk di atas beg. Kali pertama saya menyaksikannya. Satu pujian untuk anda. Kerana berani melakukan sesuatu yang berbeza. Baiklah, soalan untuk anda. Saya akan tanyakan soalan yang sama juga dengan peserta yang pertama tadi. Jadi apakah siapakah artis Malaysia, penyanyi di Malaysia yang anda minati? Artis Malaysia, actually dua orang, M. Nasir dan Jamal Abdillah. M. Nasir dan Jamal Abdillah. Jadi mungkin boleh nyanyikan lagu salah seorang daripada mereka. Okay, itu tak cukup bang. Okay, okay, saya boleh menyanyi lagu Seroja. Okay, Seroja, persilakan. Mari menyusun seroja, bunga seroja, hiasan sangul remaja, putri remaja. Cukup indah nyanyian anda. Saya pula rasa tercabar sebab saya pun tak mampu menyanyikan lagu Malaysia sebegitu baik. Satu pujian untuk anda. Dan bagaimana pula dengan anda? Saya suka Syahir. Syahir. Ya, yes, Syahir. Aku yang berdosa. Oh, siapa yang berdosa? Oh, tajuk lagu. Okey, tajuk lagu. Baiklah. Persilakan. Sejauh mana langkahku di sana, aku melupakanmu. Ya. Terima kasih. Berikan tepukan untuk pelajar daripada Universiti Tenaga Malaysia. Terima kasih. Memang cukup bertenaga. Patutlah namanya pun Universiti Tenaga Malaysia. Baiklah. Seterusnya, peserta yang peserta tuan rumah juga terdiri daripada dua orang, saudara Ashraf Nidal dari Iraq dan juga Abdul Salam Mikhail dari Nigeria, dengan tajuk lagunya, sebuah lagu yang pernah menjadi juara lagu pada tahun 2001 kalau tak silap saya, dengan lagu Mimpi Laila. Dipersilakan Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh, yeah, lady, oh.
sayang luka, mimpi gembira, raja-raja asyik yang pemurah. Laila setia, cinta nirvana, sang hujan mengundang nestapa. Jangan ya Laila, jangan terpedaya, apa yang kau lihat semuanya dusta, dusta yang fana. Pada ya Laila, cinta yang fana, tiada pengubah jiwamu yang lara. Tidak lala, kau ceria, itu di alam mimpimu Laila. Tidak berbicara, hanya terlupa, hanya dalam alam mimpi indah. Jangan ya Laila, jangan terpedaya, apa yang kau lihat semuanya dusta, dusta yang fana. Pada ya Laila, cinta yang fana, tiada mu yang lara. Bisa yang luka mendik gembira, raja-raja asyik yang pemurah. Lala setia, cincangnya fana, sang hujan mengudang nestapa. Jangan ya Laila, jangan terpedaya, apa yang kau lihat semuanya dusta, dusta yang fana. Pada ya Laila, cinta yang fana, jaga pengubah jiwa. Jangan ya Laila, jangan terpedaya, apa yang kau lihat semuanya dusta, dusta yang fana. Pada ya Laila, cinta yang fana, tiada pengubah jiwa. Ya Laila, jaga terpedaya, apa yang kau lihat semua dusta, dusta yang fana. Pada ya Laila, cinta yang fana, tiada pengubah jiwa. Jangan terpedaya, apa yang kau lihat semuanya dusta. Hai Laila. Ada dua kali di Laila. Satu Laila Majnun, satu Laila. Is it okay I jadi Laila? Okay, boleh. Alhamdulillah. Baiklah, Ashraf Nida daripada UKM, daripada Iraq. Jadi bolehkah saya tanya anda, apakah pandangan anda tentang orang Malaysia? Okay, sebab okay, orang Malaysia baik hati. Dah. Dah, itu je. Dah. Tambah aja. Lagi, tambah lagi. Selain baik hati, apa lagi? Mesra. Mesra. Okay. Selain mesra, apa okay. Lagi? Semua cantik. Kakak tahu, adik. Tepi sikit. Tuan Anas Mikael.
Abdul Salam Mikael daripada Nigeria. Saya difahamkan dia sangat menggemari lagu-lagu tradisional daripada Malaysia. So saya nak dengar sikit suara. Allah, mana mikrofon? Hello. Tuan Anas, nyanyi sikit. 3, 4. Lema amani salamboy amboy Santa kelapa ala amboy amboy Kupada lamanis ala amboy amboy Santa kelapa. Santa kelapa dan orkid, yeah. Jadi tepukan sekali lagi buat kita daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Thank you. Ya Allah, comel betul Mikael ni. Hai. Baiklah hadirin sekalian, kita akan teruskan kepanasan malam pertandingan nyanyian lagu bahasa Melayu peringkat pelajar-pelajar antarabangsa dengan pelajar seterusnya daripada Pakistan, Rana Muhammad Adil dan pasangannya Andira Ramadita daripada Indonesia dengan lagunya Seluruh Cinta. Dipersilakan Universiti Utara Malaysia. Mana tak kepergian dirimu, marah tak menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah, sakau memaluku tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku yang sanggup menenangkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala garaku. Kau kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Sanggup ku memikirnya lagi, habis separuh nyawaku tangisimu. Tiada lagi bayi terindah tentang kau merdu terucap saat kau menyanjungku. Tenangkan jiwa, kaulah seluruh cinta bagiku yang selalu menenangkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Oh, bagaikan lepas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala garaku. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Tiada cinta yang setulus cinta, tiada yang mampu gantikan dirimu. Tiada rasa seindah kasihmu, tiada yang mampu temani dirimu. Kaulah seluruh cinta bagiku yang sanggup menentramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala garaku. Kau kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala garaku. Kau kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama.
seluruh cinta dari Universiti Utara Malaysia sungguh menyentuh perasaan daripada saudara Rana dan juga saudari Andira. Saya sebenarnya tertarik dengan saudari Andira sebab dia mengingatkan saya kepada pesanan mak saya. Mak saya cakap, Taufik nanti datang UKM, belajar elok-elok. Tapi mak saya dia sangat minat dengan sinetron. So dia cakap, Taufik kalau boleh bawa baliklah calon isteri dari Indonesia. Tiba-tiba saya rasa macam malam ni doa mak saya sudah terjawab. Andira, akulah Mr. Perfectenmu. Hanya bergurau saja, jangan ambil serius, nanti kecewa. Baiklah. Gurau, okey, gurau. Okey, baiklah. Soalan untuk anda berdua dan saudara Rana, saya difahamkan anda baru saja sebulan berada di Malaysia. Jadi bagaimana? Sebulan sudah boleh membuat persembahan di Malaysia. Saya yang hidup 21 tahun tak pernah menyanyi di Malaysia membuat persembahan begini. Baiklah, jadi sepanjang sebulan anda di Malaysia, apakah perasaan anda berada di Malaysia sebulan setakat ini? I'm feeling really great and it's really nice to be here. The people are good, the environment and all of the things are very good. I like it. Yes, very nice. Dan untuk saudari Andira, so soalan untuk anda, jadi terima atau tak? Soalan untuk anda, jadi mungkin anda dari Indonesia, jadi mungkin cerita pasal makanan lah. Mungkin anda ada makanan kegemaran di Malaysia. Ya, okay. Makanan. Pak. Makanan. Nasi goreng. Nasi Pattaya. Goreng. Pattaya. Itu di Indonesia juga ada. Ada ya. Apa ya? Yang hanya ada di Malaysia. Apa? Budu. Apa? Budu. Budu itu. Budu itu kayaknya. Aku pula ngomong Indonesia. Budu itu kira. Budu itu dia macam satu. Betul ke? Kalau salah betulkan. Budu itu macam satu sos yang dibuat daripada ikan bilis. Ada orang Kelate ke? Ada Kelate? Nasi lemak. Okey, terima kasih. Nanti saya belanja nasi lemak. Terima kasih untuk peserta dari Universiti Utara Malaysia. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita akan persilakan peserta yang seterusnya. Satu-satunya peserta solo pada malam ini. Saudari Ratchanawan Srirod dari Thailand. Dengan lagunya Pelengkap Hidupku, dipersilakan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Teringat saat kau masih ada di sini.
Itu tadi dia persembahan daripada Acha Nawan Sirirot daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana kita dapat bersama-sama pada hari yang berbahagia ini. Jadi hari ini awak bernyanyi, berapa lama masa yang diambil untuk bernyanyi ya kawan-kawan? Semalam. Semalam, I call you. Semalam. Tepukan yang gemuruh untuk kawan kita. Baiklah, kita dah dengar saudara Rachanawan menyanyi dalam bahasa Melayu. Jadi saya nak dengar sikit lagu daripada Thailand. Belanja sikit kawan-kawan dari Malaysia. Boleh tak? 3, 4. Buat jai dan fai sum suang celuang ok chan Mece mata sampan au mea sai pai Krai nai jatan tang tua yang hua jai Long hi long gong ngai, jai su san dam. Ka, subtitle di bawah, saya suka dengan Malaysia kerana Malaysia orangnya baik-baik dan ramah-ramah. Itu maksudnya yang sebenarnya. Bella, terima kasih saudari. Bella, adik-adik sekalian. Kita akan beralih ke persembahan yang seterusnya. Diwakili daripada negara Nigeria, iaitu Ibrahim Tijani, dan daripada Thailand, Nuria Muso, dengan lagunya Antara Matamu dan Mataku, daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Tepukan yang gemuruh. Yeah.
bersua bercentang dan mata. Renungkan matamu, mata terbarukan sukma. Terjadilah kasih, ikatan nusbah. Pandangilah daku, sepuas hatimu. Adila berjauh, ku tak merindu. Bercahaya permata hati di wajahmu terbayang harapan hidup sama antara kita. Itulah dia persembahan terakhir daripada peserta pada malam ini. Sekali lagi berikan tepukan. Okey, tak apa, mana-mana pun boleh, saya tak kisah. Baiklah. Okey, saudara Ibrahim Tijani dari Nigeria dan juga Nuria Musso dari Thailand. Tadi saya untuk persembahan terdahulu saya ada cakap mak saya sebenarnya suka tengok drama Indonesia. Nah, saya tipu je. Mak saya sebenarnya suka tengok drama Thailand. Ya, wow, that's good. Tapi Taufik, mak saya pun suka tengok drama Nigeria. Oh, iya ke? Kalau macam sesuai lah. Mungkin kita boleh terus bersanding lah dekat atas ni. Okey, kompang. Tiba. Baiklah. Okey, baiklah. Soalan untuk anda. Tadi kita dah tanya pasal makanan, pasal orang-orang di Malaysia. Jadi kali ini mungkin saya nak tanya pasal tempat percutian lah di Malaysia. Jadi untuk Ibrahim, mungkin anda dekat mana di Malaysia tempat yang anda paling rasa nak pergi untuk bercuti? Tempat percutian di Malaysia yang anda suka? 10 tahun kemudian. Terengganu? Terengganu. Ada orang Ganu sini. Orang Nigeria minat nak pergi Ganu ni. Okay, apa yang yang buat anda tertarik nak ke Terengganu? Ada pulau-pulau cantik. Seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Kapas. Tapi saya baru nak cakap, dia cakap ada. Ada Seko, anak tu. Saya ingat, tak sampai lah punchline aku, tak apalah. Tak apa, tak apa. Okey, untuk saudari Nuria. Ya. So, soalan pertama, nak tanya sudi ke tak? Saya dah tahu sudi. So, soalan yang kedua. Ya. Okey, soalan percutian juga. Jadi mungkin... Soalan percutian. Nak pergi mana kalau... Suka nak pergi mana? Pergi dengan saya lah. Oh, wow. Tempat yang saya suka ialah Melaka. Melaka. Ya, kita bukan gemuruh untuk kawan kita. Okey, cuma saja jangan lama-lama sangat. Biarkan si Taufik ni melayan dengan drama Thailand lah. Patut bunyi macam Kelantan, Thailand punya. Thailand Kelantan sebelum. Okey, terima kasih untuk anda berdua. Terima kasih banyak. Tepukan sekali lagi buat mereka. Okay, Taufik ni kalau dibiarkan, tak sudah. Tak nak tak drama Johor? Tak, Johor saya tak minat. JDT pun saya tak sokong. Dah. Kita jangan buang masa. Okey, itulah dia tadi semua persembahan telah pun selesai. Ya, betul Taufik. Hadirin sekalian, dengan itu selesailah sudah persembahan ke semua peserta pertandingan nyanyian lagu Bahasa Melayu Pelajar Antarabangsa. Berikan tepukan untuk ke 2015. Tepukan sekali lagi buat mereka. Dan Mimi, sementara kita menunggu keputusan daripada pihak juri, sebab kita tengok semuanya sengit-sengit, jadi juri memerlukan sedikit masa untuk buat perkiraan markah. Kita semua akan dihiburkan dengan persembahan selingan. Hari ini kita persilakan yang akan buat persembahan daripada Urus Setia, Artis Sukma UKM. Dipersilakan.
tinggilah tinggi, terbanglah tinggi, akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan, akhirnya jatuh ke tanah juga, ke tanah juga. Janganlah kita meninggi diri, akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan, akhirnya jatuh ke bawah juga, ke bawah juga. Baik diturut resmi padi, resmi padi. Meninggi diri dibenci orang, budi bahasa, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan, budi bahasa ini dicari, ini dicari. Janganlah sampai, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan, janganlah sampai terlanggar karang, terlanggar karang. Baiklah baik kita berbudi, janganlah sampai, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan, janganlah sampai dikata orang, dikata orang. Ewa. Terima kasih. Baiklah, lagu seterusnya yang akan saya bawakan ialah lagu yang bertajuk Kain Songket. Siapa tahu boleh nyanyi ramai-ramai? Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik, alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, pula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket pakaian budaya. Kain songket pakaian anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu, tapi sayang tak boleh pakai selalu, kerana jemu mata memandang, tidak seperti batik basahan. Berbagailah macam boleh digayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Berbagailah macam boleh digayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Thank you.
lagu banyak dipakai masa hari raya. Miskin kaya kecil besar tua muda. Miskin kaya kecil besar tua muda. Apalagi yang lelaki tua. Dia berjalan dengan kaki tiga. Tersenyum pula sambil ketawa. Sayang sedikit giginya dua. Tersenyum pula sambil ketawa. Sayang sedikit giginya dua. Assalamualaikum. Okay, sebelum tu saya nak promote dulu. UKM ada terlibat pertandingan reality TV dianjurkan oleh RTM. Pertandingan tu adalah Dendang Rakyat. Sesiapa yang berminat tengok kami Artis Sukma, buka TV2 Sabtu malam minggu. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terimalah. Aduhai sayang, papan di Jawa, di belah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi. Umpama pohon, aduhai sayang, umpama pohon tidak berbuah. Bunga selasih si bunga padi, kembangnya mekar, aduhai sayang, kembangnya mekar di dalam taman. Pertama kasih di oi, pertama kasih kedua budi, yang mana satu? Aduhai sayang, yang mana satu nak diturutkan.
walau sudah di lingkung darat. Bungalah padi, bungalah padi, bunga kiambang. Kembangnya mekar, aduhai sayang. Kembangnya mekar di taman bunga. Buahlah hati dia, oi. Buahlah hati kekasih orang. Hamba menumpang, aduhai sayang. Hamba menumpang, gembira saja. Gerak tangkas pagi, teruna berani,
itulah kenangan. Air di teluk berlaku, ku terima tudung bersopan santun. Menari sapin teluk berlaku, budaya dijunjung di mata batan. Supaya masyhur di sepanjang zaman, ku teri ketudung bersopan santun. Menari sapin teluk berlaku, budaya dijunjung di mata batan. Supaya masyhur di sepanjang zaman. Hadir sekalian, tepukan sekali lagi buat artis Sukma Universiti Kemasan Malaysia. Untuk pengetahuan hadir sekalian, kumpulan muzik artis Sukma mewakili Universiti Kemasan Malaysia dalam pertandingan Dendang Rakyat yang disiarkan pada setiap hari Sabtu jam 9 malam di RTM2. Jadi diharap artis Sukma UKM dapat memberikan kejayaan yang cukup manis kepada Universiti Kemasan Malaysia. Tepukan untuk artis Sukma sekali lagi. Betul tu Mimi, jangan lupa saksikan. Dan tentunya pada malam ini, kita semua menanti-nantikan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara ataupun Johan bagi pertandingan nyanyian lagu bahasa Melayu pelajar antarabangsa KPT 2015. Ya, betul tu Taufik. Tapi sebelum itu, sebelum kita tahu siapakah pemenangnya, majlis dengan sukacita menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Imran Ho Abdullah dengan diiringi yang berbahagia Puan Fauziah Muhammadin untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah dan cendermata. Dipersilakan. Baiklah, cendermata penghargaan yang pertama akan diberikan kepada para juri. Yang pertama dijemput ketua juri, Encik S. Atan, komposer terkenal tanah air. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik S. Atan. Serta kita penonton cukup bertuah kerana diadili oleh seorang cukup berkaliber seperti Encik Atan. Seterusnya, dipersilakan juri yang kedua. Saudari Puan Habsah Hassan, persilakan. Terima kasih Puan Habsah Hassan. Baiklah, seterusnya dijemput penyanyi tersohor negara Puan Salamiah Hassan. Terima kasih kepada ketiga-tiga juri kita pada malam ini. Baik, seterusnya Taufik. Sebelum kita mengumumkan pemenang, terlebih dahulu kita akan memberikan cenderamata penyertaan kepada semua peserta yang telah pun menyertai pertandingan nyanyian lagu bahasa Melayu pelajar antarabangsa KPT 2015. Jadi kita persilakan. Yang pertama dipersilakan wakil daripada Universiti Malaysia Sarawak. Tepukan hadirin sekalian. Ini dia Pasha Ungu, Universiti Malaysia Sarawak. Dan Pasha Sanda. Baiklah, seterusnya dipersilakan wakil daripada Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Saudara Syahib Syihabuddin dan Turin O. Yang ini dia. Tu dia, cekok no, belakang-belakang. Seterusnya, Universiti Tenaga Nasional Malaysia. Persilakan, UNITEN. Baiklah, seterusnya, wakil daripada tuan rumah Universiti Kebangsaan Malaysia. Persilakan. Terima kasih atas penyertaan. Balik, jangan lupa siapkan assignment. Yeah. Baiklah,
Seterusnya, jauh dari utara, silakan wakil dari Universiti Utara Malaysia. Terima kasih. Baiklah, seterusnya hadir sekalian, kita persilakan wakil daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dan yang terakhir dipersilakan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Okay, baiklah, hadirin sekalian, selesai sudah dengan penyampaian cenderahati kepada juri dan peserta. Dan sekarang kita akan umumkan pemenang-pemenang bagi anugerah. Sebelum kita umumkan tiga pemenang utama, kita akan umumkan pemenang bagi tiga anugerah khas. Dan tiga anugerah khas ini ialah anugerah busana terbaik, anugerah persembahan terbaik dan juga anugerah pilihan juri. Baiklah, bagi anugerah busana terbaik, dipersilakan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini dia pemenang anugerah busana terbaik. Ya, memang terbaik busana dia. Yeah. Lip lap dari sini. Senyum sikit Mikael. Yeah. Seterusnya. Silakan mengambil gambar. Baiklah, seterusnya. Seterusnya, bagi kategori persembahan terbaik. Universiti Sultan Zainal Abidin. Silakan, tahniah diucapkan. Ini kena jaga-jaga, ni takut yang belakang menjengah. Kena kita. Cover sikit. Okay, say cheers. Okay. Tahniah diucapkan. Dia dah menang persembahan baik. Dia bolehlah. Saya bawa dia pergi Melaka. Dia nak pergi Melaka? Saya pun nak pergi Terengganu. Baiklah, seterusnya. Bagi anugerah khas juri, pemenangnya adalah peserta daripada Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Silakan. Tahniah diucapkan, kini kelas sampai kepada tiga pemenang utama. Ya, betul tu Taufik. Kita semua tertanya-tanya siapakah pemenangnya. Saya kena cakap sikit, nak bagi suspend. Yes, suspend. Okey, go. Kita semua tertanya-tanya siapakah pemenangnya. Saya juga sama seperti anda. Ya, nombor tiga. Pemenang tempat ketiga, kita umumkan hadiahnya terlebih dahulu. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah RM500 beserta piala iringan dan juga sijil. Pemenang tempat ketiga terbang jauh dari seberang laut. Persilakan Universiti Malaysia Sarawak. Itu dia, tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan. Lepas ni bolehlah sama-sama nyanyi lagu. Apa lagu apa? Dayang tu? Tak ingat. Okey. Sudahlah Taufik. Tahniah diucapkan. Ya. Yeah. Tak rugi mereka datang jauh-jauh. Tak rugi tau. Lepas ni boleh challenge Pasha Ungu. Yes. Baiklah jadi sekalian, seterusnya. Bagi Naif Johan akan menerima wang tunai berjumlah RM700 berserta piala iringan dan sijil. Naib Johannya jatuh kepada Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Nampaknya duit RM700 boleh kita pergi Terengganu lepas ni ya. Itu dia Naib Johan,
tersenyum manis kedua-duanya. Tapi yang wanita itu lebih manis buat saya. Okay. Sempat lagi. Sempat lagi tu. Jangan sampai saya masuk ke tengah tu. Baiklah, terima kasih. Tahniah diucapkan dan seterusnya Taufik. So inilah masa yang ditunggu-tunggu. Oh my God. Johan. Johan. Siapakah yang akan? Bukan Johan, Johan Raja Lawak. Bukan Johan Aziz. Itu bukan hadiahnya terlebih dahulu. Ya, betul tu. Johan pada malam ini akan menerima wang tunai berjumlah RM1,000 beserta piala ringan dan juga sijil. RM1,000, jumlah yang cukup besar. Besar tu. Amboi, kemain, Prof. Johan. One more time. Johan, one more time. Prof, come on, Prof. Saya dah juga. Baiklah, tanpa membuang masa. Johan, pertandingan nyanyian lagu bahasa Melayu pelajar antarabangsa KPT 2015 jatuh kepada kita buat countdown eh. Satu, dua, tiga. Universiti Malaysia Perlis. Tadi ada ucapkan Ewa. Nampak orang Kedah menang tu dia orang kau diam. Tepukan hadirin sekalian sekali lagi pada juara kita, Universiti Malaysia Perlis. Tahniah kepada para pemenang Majlis Merakakan Jutaan. Terima kasih kepada Div-Div Kehormat di atas kesudian menyempurnakan acara penyampaian hadiah sebentar saja tadi. Dan kita ucapkan tahniah kepada para pemenang dan kita juga yang itu tamatlah sudah pertandingan nyanyian lagu bahasa Melayu pelajar antarabangsa KPT 2015. Diucapkan juga terima kasih kepada semua penonton yang setia menonton dari awal sehingga ke akhir pertandingan. Berikan tepukan untuk diri anda masing-masing. Kita ketengah sikit Mimi. Ya. Dan kita juga mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran Div-Div Kehormat dan juga para hadirin sekalian ke majlis ini. Kami juga memohon maaf di atas sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam penganjuran pada malam ini. Ya, betul Taufik dan kita gurau-gurau tadi, kita lebih kurang minta maaf lah. Kita just kidding, okay? Okay, sekian saja persembahan dari kami. Selamat malam dan jumpa lagi. Salimah Hassan, nanti kita selfie. Okay, punchline itu saya tak campur eh. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tahniah kepada para pemenang. Dan mereka akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu penutup. Timulah pelajar-pelajar antarabangsa dari seluruh Malaysia. Pati-pati pun suara gendang bercalu-calu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Kecepat-kecepat timbul suara gendang bercalu-calu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Buah cempedak di luar pagar. Ambillah galah, tolong celukan. Ayalah muda, baru belajar. Kalaulah salah, tolong tunjukkan. Kecibang-kecibang pun suara gendang tercalu-calu. Kurang-kurang bingung hati di dalam bagai digaru. Kecibang-kecibang pun suara gendang tercalu-calu. Kurang-kurang bingung hati di dalam bagai digaru. Bisalah emas telah berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Botellah emas boleh dibayar. Hutanglah budi di bawah mati. Tiba-tiba kipun suara gendang bertalu-talu. Kurang-kurang bingung hati dalam bagai digaru. Tiba-tiba kipun suara gendang bertalu-talu. Kurang-kurang bingung hati dalam bagai digaru. Dua tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing pola.
juala tiga. Boleh ke cari mana nak sama adik seorang. Ketipak ketipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura ribun hati di dalam bagai dikaru. Ketipak ketipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura ribun hati di dalam bagai dikaru. Menanam jagung malamlah esok, menanam serai malamlah ini. Kita berkampung malamlah esok, kita bersurai. Ketipak-tipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati dalam bagai digaru. Ketipak-tipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Ketipak-ketipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Ketipak-ketipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Kalau lada, semua di lada, bolehlah saya menumpah mandi. Kalau lada, umurnya panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ketipak-ketipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Ketipak-ketipak ribun suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Woo!